Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Minta maaf hari ini lambat sikit untuk saya membuat update kerana tengah siap-siap untuk perjalanan ke Kuala Lumpur, okay? So, trader-trader yang ada dekat KL, siapa-siapa yang nak jumpa, okay, so you guys boleh PM saya. InsyaAllah by petang atau malam, insyaAllah saya free. So you guys boleh hubungi saya lah, eh. Bagi tahu awal sikit lah, pagi-pagi tu kan. At least kita boleh plan. By petang tu saya free, insyaAllah kita boleh discuss sama-sama di Kuala Lumpur. Okay guys, so untuk this week, alright. So kita start dengan USD Index. Nampak di sini ada momentum sell. So adakah momentum sell ini akan membuat re-entry sell di weekly? Okay, so kita kena tengok di lower time frame. So sebenarnya bila ada momentum, kita menunggu dia adalah signal dan kita menunggu setup di sini untuk mencari setup untuk kita sell. However, sebab ini perjalanan weekly, so adakah ini akan naik untuk seterusnya sehingga ke weekly re-entry sell? Sama-sama kita tengok di daily. Okay, so kalau kita tengok di daily, daily masih ada momentum sell dan sekarang ini dia berada dalam keadaan retracement. Cuma dia tidak, yes, dalam keadaan market hilang volume. Alright, so basically kalau dia untuk naik sehingga atas ni, eh, atas ni adalah re-entry sell. Di H4 mesti ada momentum sell. Nampak, eh? So H4 ni ada momentum sell, re-entry sell. Dan sini ada market hilang, momentum buy, re-entry buy. Dan sini nampak ada MHV sell. So dia akan respect dulu. Yes, tengok ni MA50 masih berada di atas MACD. Yes, dia akan naik sebenarnya, tapi dia memerlukan momentum yang berterusan untuk sampai ke atas tu. Okay, so as of now belum ada. Okay, so maybe saya rasa dia tengah nak respect perjalanan daily ni. Nampak tak? So daily ada re-entry sell, momentum sell. So now dalam keadaan re-entry sell. Okay, so adakah re-entry sell ini valid? Okay, so adakah, soalan dia, adakah re-entry sell ini valid? Okay, so kita kena tengok di H4. So di H4, kita tengok di H4 dia berada momentum re-entry dan juga ada momentum dan sekarang dalam keadaan market hilang volume sell. Okay, so adakah dia akan turun? Okay, dia mesti turun kalau di H1 ada candle momentum sell. So as of now belum ada momentum sell untuk dia buat penurunan. Tetapi kepada mereka yang nak entry secara secara daily. So daily you guys akan pakai di sini zone re-entry sell. Okay, and then di H4 pada saya dia dah ada market hilang volume sebab momentum re-entry buy dan dia naik di sini, nampak? Okay, dan dia naik dan tak lepas, nampak? Dia naik dan tak lepas. Okay, so di H1 kita menunggu menjadi candle arah kukuh pada jam 11 nanti dan candle arah kukuh ini mesti divalidkan oleh momentum sell, nampak? So di sini dah ada momentum sell. So basically dia akan start turun dululah. Pada saya dia akan respect perjalanan H4. Selepas tu sekiranya H4 dia turun sampai ke bawah dan H1 membuat momentum sell. Okay, H1 ni kalau dia buat momentum sell, dia akan respect perjalanan daily ni, re-entry sell di daily. Kalau tak ada, so cut all the position, kita akan tunggu sampai di atas untuk sell dan dia akan membuat perjalanan kenaikan lah. Okay, so maksudnya USD akan lemah sementara waktu. Alright, cuma belum ada tanda-tanda untuk dia lemah, dia masih dalam keadaan kenaikan. Tetapi kepada mereka yang nak ambil sekejap, kalau anda nak ambil sekejap, so ini zone re-entry sell di daily. So target di bawah ni sahaja, re-entry buy. Okay, so itu perjalanan yang saya nampak lah. Alright, so bila USD lemah, so semua yang USD di belakang akan menjadi kukuh. Nampak, ini berada di zone re-entry buy. Okay, kita tengok H4. H4 adalah market hilang volume. Kita tunggu di H1 ada candle arah kukuh dan diikuti, candle arah kukuh ini diikuti dengan M15 punya momentum. Dan telah ada. So basically you guys boleh buat buy untuk GEO. EU belum ada signal lagi. So H4 masih dindong. Okay, AU nampak? Okay, market hilang volume di sini. Okay, so sama-sama kita tunggu di H1. Okay, almost nak buat candle arah kukuh dan M15 dah ada momentum. So ini korang boleh cari buy dalam pukul 11 nanti. Kita tengok macam mana dalam jam 11 nanti. Okay, so NZD pun sama, market hilang volume di H4. Okay, H1 belum lagi ada candle arah kukuh, sebaliknya market hilang volume. M15 belum ada momentum sell. So ini masih kita
buat masih kita tunggulah pergerakan dia untuk membuat kenaikan. Okay, so oh, UCAT kita mencari untuk sell, alright. So H4 dalam keadaan market hilang volume ni, nampak. Okay, H4 market hilang volume, daily volume sell lah, daily zone re-entry sell. Okay, so H1 belum ada candle arah kukuh, dan L15 belum ada momentum sell, so belum ada perjalanan lagi. So U-Chef pun belum ada. So H4, okay, pada saya U-Chef ni dia akan naik dulu. Sekiranya dia naik buat momentum, so dia akan meneruskan perjalanan weekly. Sekiranya dia tidak buat momentum, dia buat market hilang volume, maksudnya dia akan respect perjalanan daily. Okay, daily zone re-entry sell di sini, nampak. Alright, so basically itu analisa saya. Sama-sama kita nantikan pergerakan dia pada minggu ini, insyaAllah. Okay, so good luck pada semua. Apa-apa saya berada di KL, apa-apa anda boleh berhubungi saya nanti, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.